overpowered by adding to blindness. Shining hot fire! When I shine, darkness fades. Hey, Shin. Yo, halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Bas-Bas. Jadi kali ini kita bakalan langsung bahas Kamada Rule 01 episode 13. Karena kalian juga tidak sabar, Anda bakalan ngebahas ini debut pertarungan dari Kamada Rule 01 yang Shining Hoppa ya. When I shine, darkness fades. Jadi langsung aja kita bahas ya. Dan ini setelah Anda menonton episode ini, jadi episode ini luar biasa cukup bagus untuk mengembalikan keadaan di episode sebelumnya ya. Jadi ini cukup mengaduk-ngaduk emosi penonton nih ketika udah nonton episode 13 ini ya. Jadi sudah diceritakan dari Anna di awal juga, ini adalah main kontennya adalah debut dari Shining Hopper ya, yang berlanjut di awal episode 13 ini ya. Karena Henshin-nya kan di akhir episode 12 udah aja bersambung, kita dibikin penasaran sampai seminggu dan sudah tiba saatnya kita bahas ya. Dan ini udah ekspektasi besar banget nih dari debut Shining Hopper, tapi lo kok taunya kalah sih gitu ya. Jadi si Dodo Magia atau si Ansatsu ini dengan sangat cepat ini mempelajari gerakan dari Shining Hopper. Jadi si Shining Hopper-nya ini kalah telak kan. Hah? Jadi gini doang nih debut yang udah dinanti-nanti dari upgrade form 01 kalah gitu aja nih. Oh, memang aneh gitu ya kalau ini langsung kalah. Loh, kok terlalu cepat? Ternyata Shining Hopper-nya itu belum sempurna 100% ya guys ya, teman-teman. Jadi ini seperti yang dijelaskan sama si Izu ya. Dan si Was ini juga sudah tahu akan hal ini ya. Makanya sempat suruh pakai Breaking Mammoth kan dia saat mau Henshin si Aruto jadi Shining Hopper. Aruto kun, jangan pakai ini aja Breaking Mammoth ya. Ternyata karena hal ini. Sebenarnya tepatnya dia bukan udah tahu sih, tapi instingnya dia atau intuisinya dia yang ngomong gitu ya. Dan si Dodo Magia nomor 4 ini, si nomor 4 ini yang lagi kuat-kuatnya banget ini nyari si nomor 5 ya teman-teman ya. Dan si Aruto ini inisiatif untuk ngelindungin si Ansatsu yang nomor 5 ini. Sebenarnya agak kurang penting juga sih ya, tapi kan tujuannya si Aruto juga ngalahin si yang nomor 4 ini gitu ya. Dan si Aruto di sini kan cedera gitu ya, cedera cukup parah di sini karena ngelindungin si Izu di pertarungan sebelumnya ketika mau diroket Izu langsung mengorbankan badannya gitu ya. Dan ada teori di sini yang ditambahkan sama si Fua ya, katanya kalau Henshin jadi Kamen Rider itu rider sistemnya itu bakalan sedikit nahan rasa sakitnya ya. Ini juga menjelaskan alasan kenapa si Yua tetap Henshin walaupun tangannya cedera atau kayak diperban gitu ya di episode-episode sebelumnya setelah dia menerima serangan dari Jin. Ternyata ini alasannya, karena bisa rider system itu bisa menahan sedikit rasa sakit ya. Gitu. Mestinya Izu yang ngasih tahu di sini, tapi di sini si Fuwa yang ngasih tahu ya. Dan si Metsubo Jin Raidnet ini ngajak si Aruto dan AIM Squad ini, si Yuwa dan Fuwa ini untuk kerjasama mengalahkan si Ansatsu nomor 4, si Dodo Magia ini ya yang nomor 4 ini. Intinya sampai hancur yuk kita kerjasama gitu ya. Di sini juga karena si Metsubo Jinrai juga udah dikhianati kan di episode sebelumnya kan, ibaratnya si kayak kiasannya si Ansatsu ini lagi udah kuat-kuatnya malah melawan tuannya gitu kan ya. Dan juga mereka sadar mereka nggak bisa menang dan mereka kalah gitu lawan si Ansatsu yang semakin bertambah kuat. Mestinya si Horobi kuat banget sih, mestinya kalau si Horobi pakai 100% kekuatannya juga si Ansatsu juga ibaratnya bisa menang lah dari si Ansatsu, atau mungkin setara atau selevel gitu ya. Dan di sini sejelas si Aruto dan si AIM Squad ini menolak mentah-mentah permintaan dari si Horobi ini ya. Enak aja, gue gak mau kerja sama teroris kayak lu katanya ya. Dan ini apakah jadi awal bumbu-bumbu bakalan kerja sama gitu ya ke depannya ya, mereka berlima ini. Maybe ya, mungkin aja ini kemungkinan besar bisa terjadi di akhir serial Zero One ini. Jadi kayak Power Ranger nih mereka berlima ya. Dan di sini si Aruto, si Fuwa dan si Yua ini memutuskan untuk team up atau kerjasama untuk masalah ini ya. Tapi ada tujuannya masing-masing ya, saling menguntungkan lah ya. Di sini si Aruto ini ingin melindungi si nomor 5 kan dicari-cari sama si nomor 4 ya, sekaligus juga ngancurin si nomor 4 si Dodo, si Ansatsu ya. Di sini si Yua pengen dapat Zesumeraitsuki ya yang Dodo ya buat dikasih ke Zaya pastinya ya. Si Fuwa ya menjalankan tugasnya aja di sini ya. Ya membasmi Humajir yang termalfungsi karena itu adalah tugasnya AIM Squad gitu kan. Dan di sini surprisingly si Aruto nggak bego-bego amat gitu ya. Dia juga tahu gitu maksud si Yua ini buat Zaya gitu ya. Oke, jadi nggak bodo-bodo amat, dia ada pikirannya di sini ya.
Nah, udah di situ si Izu ngapain, Gan? Di sini si Izu sudah menemukan cara untuk mengembangkan Shining Hopper Progress Key agar menjadi sempurna. Karena kita tahu kan nggak sempurna, makanya kalah si Arutonya ya. Di sini si Izunya juga minta maaf. Arutosacho, aku minta maaf gitu ya. Dan di sini si Izu meminta semua progress key selain Rising Hopper dikumpulkan ya. Jadi ada Freezing Bear, Breaking Mammoth lah, Flaming Tiger, pokoknya semua ya. Selain Rising Hopper ya. Kalau Rising Hopper-nya diambil ya nggak bisa henshin gitu. Jadi semuanya dikumpulin untuk menambah daya kekuatannya ke si Shining Hopper ya. Agak aneh gitu, tapi agak aneh di sini ya. Yang Anda bilang tadi kan kalau Rising Hopper yang nggak ada ya nggak bisa henshin. Tapi yang agak aneh mungkin ini Anda agak nggak setuju aja ya. Agak nggak setuju aja. Jadi kan ini karena bisa dibilang Shining Hopper itu evolusi dari Rising Hopper. Karena bentuknya juga kita lihat masih sama seperti Rising Hopper. Cuman kan lebih seperti bertanduk dan berarmor gitu kan ya. Tapi di sini si Izu mintanya tanpa Rising Hopper. Gitu ya. Ya menurut Anda kalau si Shining Hopper dikembangkannya dari Rising Hopper ya jadi lebih reasonable aja gitu ya. Ya kayak Rabbit Tank Sparkling kan si Sento nyari formulanya itu dari batch-batch yang lain kan, dan ditemukannya itu dari Rabbit Tank gitu kan. Ya seperti inilah, jadi kan ini biar lebih reasonable aja gitu ya. Kalau sampai sini ya nggak masalah gitu. Emang alasan paling reasonable-nya adalah untuk menambahkan kekuatan, ya udah, oke, sampai situ. Gitu ya. Dan ternyata si progress key lain yang dikumpulkan itu untuk menambah daya kekuatan itu belum cukup, ya. Jadi ini belum cukup, teman-teman ya. Progress key lain juga belum cukup pokoknya di sini. Cara menambahkannya itu adalah dengan menggunakan ingatannya si Izu yang mempunyai data pertarungan Zero One sejauh ini. Ini begitu Anda tahu agak mind blowing juga sih. Aduh sih ya. Gitu. Jadi secara nggak langsung kita udah nangkep maksudnya si Izu di sini harus berkorban demi menyempurnakan si Shining Hopper Progress Key gitu ya. Kalau gitu caranya si Izu bisa ke shutdown dong, Gan. Dan ingatannya hilang semua dong, Gan. Betul sekali ya. Ah, tenang aja, Gan. Kan bisa di backup. Kan udah ada teori-teori di sebelumnya. Dan sayangnya tidak bisa. Loh, kok gitu? Ini halnya sama kayak si Wazu ya. Jadi si Izu sama si Wazu ini saling berkaitan. Karena kan si Wazu ini prototype Izu gitu ya. Izu dan Wazu itu Humajir yang agak berbeda dengan Humajir yang lain. Jadi Izu dan Wazu itu Humajir yang ingatan atau memorinya itu seperti nggak ada backup gitu ya. Jadi berbeda ini dengan Humajir lain yang bisa di backup dan segala macam. Kenapa kayak gitu? Karena mereka Humajir itu Humajir penting. Si Izu dan si Wazu itu kan pendamping bos gitu, asisten bos gitu. Hal ini penting dilakukan, kenapa nggak ada backupnya? Karena ini untuk menjaga rahasia ya. Jadi kan bisa aja siapa ada orang yang mau nge-backup, tahu deh rahasia-rahasia perusahaan di dalam-dalamnya gitu kan. Kan kalau Aruto ini ibaratnya udah saco gitu ya, dia udah paling harus tahu gitu di sini ya. Dan di si Izu di sini udah mau berkorban besar gitu untuk hal ini demi Shining Hopper. Ikatannya dia, ingatannya dia, hari-hari yang dia udah lalui bersama si Aruto Saco gitu. Dia mau hilang gitu demi si Shining Hopper ini gitu ya. Jadi ini cukup mencampur aduk perasaan penonton dan aneh juga gitu. Walaupun Izu bukan waifu aneh ya, cuman ini cukup bagus di sini ya. Dan di sini di saat hendak memindahkan data, si Wazu ini malah ngedorong si Izu sehingga data si Wazu yang berpindah untuk proses pembuatan Shining Hopper. Wazu, anjay. Karena si Wazu juga katanya punya data pertarungan dari Zero One ya. Cepet banget dong ya. Cepet banget kalau tapi ya reasonable aja di sini ya. Ini juga katanya emang tugas yang diberikan sama Presiden Korenesuke untuk melindungi si Aruto dan juga si Izu. Jadi si kakeknya Aruto ini sudah bermandat sejak si Wazu ini diciptakan, lu punya tugas untuk melindungi cucu gua sama nanti adiknya lu ya, berarti si Izu, adiknya Wazu berarti Izu gitu kan. Dan di sini secara menyedihkan si Wazu ini tershutdown gitu ya, udah tershutdown dia di sini. Tetapi proses pembuatan dari si Shining Hopper Progress Key ini lengkap dengan sempurna, akhirnya sudah lengkap nih 100%, udah nggak ada data-data lagi yang miss atau segala macem ya. Nah di sini si Izu ini segera memberikan si Shining Hopper Progress Key ini pada Aruto yang terdesak di pertarungan. Karena ini udah team up tigaan, si Aruto, si Fua sama si Yua ini tetap kalah lawan si Dodo Magia ya. Ini sampai henshinnya kan barengan mereka, authorize. Nah, di sini di Shizu juga dibilang, itu adalah
Wazu, hah? Wazu katanya. Ini progress key yang diciptakan dari hasil pengorbanan si Wazu ya. Ini heroik sekali gitu ya demi terciptanya progress key ini sih. Jadi mungkin agak sayang juga kalau dipakainya bentar ya di sini ya. Dan muncullah di sini kembali Zero One yang Shining Hopper ya. Dan kali ini udah sempurna ya, udah nggak ada kalah-kalahnya lagi lah. Kali ini sempurna Zero One Shining Hoppernya dan jelas udahlah jauh ini mengungguli si Dodo Magia ya. Dan ini pertarungannya menurut Anda sangat mantul lah, mantep betul pokoknya di sini ya. Dan di sini fightingnya keren lah menurut Anda. Jadi kerasa banget gitu futuristik dan teknologinya. Soalnya ketika si Shining Hopper ini gelut kayak ada bayangan-bayangannya banyak gitu kan. Keren banget lah di sini ya. Jadi nggak keprediksi gitu gerakannya ya. Jadi mirip apa ya? Mirip kayak Dragon Ball kali ya. Di sini dijelaskan juga sama si Izu kemampuan Shining Hopper itu lebih detailnya itu seperti apa sih gitu kan. Jadi kemampuan Shining Hopper itu adalah menghapus semua gerakan yang dibaca oleh lawan dan mencari gerakan terbaik untuk melakukan serangannya. Ibarat gimana ya? Ini Ana coba kasih kiasan ya, tapi kalau misalkan agak salah mohon maaf ya. Jadi kayak misalkan musuh itu punya Sharingan kan, Sharingan itu bisa baca gerakan lawan. Tapi kita bisa baca Sharingan itu gitu. Jadi kita ibaratnya itu lebih di atasnya gitu ya. Jadi kayak Zio tuh dong. Ya, jadi kayak kita mau baca gerakan lawan, si lawan itu baca gerakan kita mau ke kiri, ya udah kita ke kanan atau gerakan yang lainnya selain di kiri gitu ya. Jadi ya itu yang dimaksud dengan mencari gerakan terbaik mungkin ya. Nah, jadi udah bisa tahu lah serangan-serangan atau pembaca dari lawan gitulah. Nah, kalau kemampuan bertarungnya seperti itu ya mestinya sangat membebani tubuh. Anu udah mikir di situ ya. Dan ternyata emang iya, setelah pertarungan ini si Aruto ini langsung tepar-tepar gitu kan. Ya emang membebani tubuh gitu ya si Shining Hopper ini. Reasonable gitu. Jadi mungkin ada penambahan power dari Assault Grip gitu atau gimana ya. Soalnya kan abis Shining Hopper ini Shining Assault Hopper gitu ya. Dan juga akhirnya keluar juga nih finishingnya yang apa sih itu ya, yang Byte, yang Kilo, yang Mega gitu ya. Akhirnya keluar juga ya, akhirnya setelah berapa lama, akhirnya setelah Ana udah review DX-nya ada fitur itu, akhirnya keluar juga fitur itu di sini ya. Jadi si Dodo Magia ini dihabisi sama Shining Hopper dengan finishingnya yaitu Shining Mega Impact. Oke. Okay. Nah, yaudah di sini si Dodo Magianya kalah dan hancur ya. Dan Zetsume Raisuki-nya sayang sekali diambil sama si Horobi ya. Di sini menurut Ana agak kesel juga sih si Yuanya ngelamun begitu lama gitu. Si Horobinya ngambil langsung nge-sting Dystopia gitu kan ya. Nah, si Horobinya muncul di akhir-akhir di sini buat ngambil si progress key-nya, si Zetsume Raisuki-nya doang di sini ya. Nah, di sini juga terlihat di episode minggu depan, di preview episode minggu depan juga udah banyak scan-nya juga, ini muncul Kamen Rider baru juga yang namanya itu Kamen Rider Ikazuchi. Jadi ini juga reasonable asal-usulnya dari mana, karena itu ya ini si Horobi ambil Zetsume Raisuki-nya yang Dodo ini setelah si Dodo ini hancur. Karena Kamen Rider Ikazuchi ini bakalan pakai Force Racer dengan menggunakan si Dodo Zetsume Raisuki gitu ya. Ya udah gitu asal-usulnya dari sini. Dan juga katanya ada yang bilang Kamen Rider Ikazuchi itu siapa sih gitu ya. Jadi ini emang Kamen Rider-nya kejutan gitu. Ada di sisi antagonis sepertinya dan enggak ada scan atau spoiler apa-apa dari Toei dan baru muncul di preview episode 14 gitu ya. Jadi kejutan banget gitu. Jadi kita juga para fans berspekulasi ini siapa usernya dari si Ikazuchi ini ya. Ada yang bilang itu Ansatsu, tapi katanya Ansatsunya udah mati. Ada juga yang bilang Horobi yang berubah menggunakan Dodo Zetsume Raisuki dan juga Force Racer. Tapi kan kalau misalkan Ansatsu juga masih ada gitu, si Ansatsu nomor 5-nya gitu ya. Dan mungkin aja si Ansatsu nomor 5-nya diculik sama si Horobi dan dijadikan si Ikazuchi, mungkin aja ya. Ini masih spekulasi lah, belum bisa berspekulasi lebih jauh. Kalau misalkan Ana udah bilang secara pasti terus tiba-tiba salah kan, jatuh-jatuhnya juga jadinya sesat gitu. Dan di sini si Amatsu Gai, si sang CEO Zaya Enterprise ini juga hadir di akhir episode ini ya, pakai payung dengan classy-nya gitu ya. Jadi dia secara dari jarak jauh itu memantau dari kejauhan gitu dan terkesan gitu dengan perkembangan si Zero One sampai sekarang. Katanya dia menantikan pertarungan antara Zero One dengan Towser ya. Dia ngomongnya ini Towser ini dengan aksen Jepang itu Sauza, anjay. Ya udah seperti itu. Dan menurut Ana ini episodenya cukup keren. Dan juga di sini mungkin ada sayangnya ya. Sayangnya ini
konflik yang sudah berjalan begitu intens di 2 episode lalu itu, di mana si Amatsugai ingin membeli si Hidden Intelligence dan segala macam, polisi udah datang ke Hidden Intelligence gitu. Termasuk juga nasib dari sang aktor Shinya Owada yang tertembak ya, katanya dia lagi dirawat kan. Jadi belum diceritain juga gitu di akhir episode ini kan, kita juga menunggu nasib dia seperti apa ya, seperti itu. Jadi konfliknya di sini konklusinya tidak terlalu diceritakan gitu ya. Jadi tidak terlalu diceritakan dengan baik konklusinya di sini, penyelesaiannya ya. Jadi diceritakannya di sini si Aruto pergi meeting lah sama polisi dan juga apa dan segala pemecahan masalahnya ini cuman ya udah gitu. Ya udah diceritain begitu aja gitu ya. Padahal kan Anda juga pengen lihat prosesnya seperti apa gitu untuk penyelesaian masalah si Hidden Intelligence dengan publik dan juga dengan polisi gitu kan ya. Ya udah seperti itu aja. Dan menurut Anda episode ini yang paling jadi sisi positifnya adalah cukup emosional, terutama Izu di sini poin plusnya ya. Di sini si Izu ini terlihat sekali lah perannya di sini ya. Kalian juga pastinya setuju di sini dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan banyak yang ngomong ah Izu actingnya kaku ya kan, emang robot coy. Ngegas. Ya kan si Izu ini Humaji ya, dia kan robot jadi ya harus seperti itu. Tapi menurut Anda sih cukup kerasa gitu emosinya, di mana dia mau berjuang sebegitunya gitu ya demi Aruto Sacho. Luar biasa sih, keren lah, good job episode 13 ini ya. Jadi ditunggu aja buat episode 14 ya. Sesuai yang Anda bilang, episode 14 bakalan muncul itu Kamrader Ikazuchi yang kamradernya mirip Horobi tapi warna merah marun gitu ya, dan ada tema-tema astronot juga di sini. Terus juga muncul juga Kamrader Vulcan Assault Wolf. Gila, cepet banget sih kan. Nggak tahu Anda juga ya, ini menurut Anda sebenarnya flow-nya ini mestinya masih di Shining Hopper ya, tapi nggak tahu kenapa ini si Assault Wolf ini udah muncul. Menurut Anda kecepatan banget sih, cepet banget ya. Jadi ya pastinya Assault Wolf bakalan bisa jadi lebih kuat dari Shining Hopper, dan Shining Hopper itu baru bisa mengungguli si Assault Wolf ini kalau udah muncul Shining Assault Hopper gitu ya. Jadi ini alamat gak lama lagi berarti si Shining Assault Hopper juga muncul gitu. Jadi apa yang mau dikejar gitu ini dari si Toei, karena menurut Anda ini kenceng banget gitu. Minggu depan udah Assault Wolf udah muncul lagi dan si Fua bukanya dengan paksa lagi gitu ya. Ya udah, jadi segitu aja buat bahas-bahas episode 13 berarti ya, Kamrader Zero-One. Episode yang cukup menarik, episode yang cukup emosional. Dan kalau kalian ada komentar dan pendapat tambahan soal episode ini tentang pertarungannya Shining Hopper yang begitu memantau, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Karena makin kesini komentar kalian ajib-ajib lah selalu soal bahas-bahas Zero-One. Jadi Anda juga walaupun mungkin lelah setiap minggunya harus bahas episode ini secara kompleks, tapi komentar-komentar kalian yang begitu cerdasnya yang bikin Anda selalu semangat bikin video ini. Jadi thank you sekali lagi dan tepuk tangan buat kalian ya. Thank you teman-teman. Ya udah segitu aja teman-teman. Semoga informatif juga video bahas-bahas episode 13 ini. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi semua teman-teman yang suka Kamen Rider pastinya. Dan akhir kata, bye. Ditunggu di episode 14.